Pemirsa, inilah headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hanya tinggal menunggu waktu pagelaran kampanye akbar paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pendukung pasangan Amin sedikit demi sedikit telah tiba atau sedang menuju Jakarta International Stadium. Stasiun Bogor menjadi salah satu tempat berkumpulnya para relawan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Yudi Irawan di Stasiun Bogor. Selamat pagi Yudi, bagaimana kondisi di Stasiun Bogor? Apakah ada massa pendukung Amin yang berkumpul di sana? Selamat pagi Gema dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini saya berada di Stasiun Bogor di mana dari sejak pukul 4 pagi tadi masa pendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah berdatangan di Stasiun Bogor. Mereka menggunakan KRL untuk menuju ke lokasi kampanye akbar di Jakarta International Stadium. Mereka datang berbondong-bondong dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Dan dengan berlatar belakang profesi yang berbeda-beda. Dan saat ini juga para pendukung itu datang ke Stasiun Bogor untuk berangkat ke Jakarta dan berkumpul dengan massa pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jakarta International Stadium. Gema. Ya Yudi, apakah ada kendala yang dialami oleh para relawan ketika akan menuju ke JIS pada pagi ini? Berdasarkan pantauan saya di stasiun ini, mereka tidak mengalami kendala apapun dan mereka bergerak menuju Jakarta dengan lancar. Begitu Gema. Ya Yudi, apakah terlihat adanya persiapan tertentu yang disiapkan oleh para relawan ketika akan menuju JIS? Persiapan khusus yang mereka siapkan hanya kondisi ya. Mereka telah menyiapkan kondisi kesehatan mereka sebelum mereka berangkat ke JIS agar mereka tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan saat mengikuti kampanye akbar di Jakarta International Stadium. Cuma. Oke, baik. Terima kasih Yudi Irawan atas informasinya melaporkan langsung dari Stasiun Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.